Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, di sini Mimin ada berita terbaru ya guys. Nah di sini Amanda Manopo sebagai lawan mainnya Arya Saloka berkata kalau dia itu enggak suka dengan orang-orang yang sombong begitu ya guys. Nah kira-kira kata-kata Amanda Manopo ini untuk siapa begitu ya guys. Nah sejak namanya melambung melalui perannya di sinetron Ikatan Cinta, sosok Amanda Manopo tidak pernah sepi dari sorotan. Dikira bakal sombong karena sudah menjadi terkenal, nyatanya perilakunya ini dinilai buat Amanda Manopo bisa tetap eksis di dunia hiburan. Perilakunya itu bahkan mendapat pujian. Dan ternyata kebiasaan itu tak pernah berubah selama 8 tahun. Keseriusan Amanda dalam bekerja itulah yang menjadikannya sukses seperti sekarang ini. Sikap Amanda ini yang membuat banyak orang terutama penggemar Ikatan Cinta semakin mengagumi sosoknya. Seperti dari komentar Delia Putri, "Base attitude nggak pernah berubah walaupun udah jadi artis besar. Proud of you, Manda." Nah, begitu ya guys dari komentar dari para netizen. Dan dari Liza, "Cocok jadi artis panutan, nggak pernah jumawa walau sedang di atas base attitude." Begitu ya. Nah dalam komentar tersebut Amanda menanggapi dengan santai, "Apa yang saya lakukan adalah benar-benar dari hati. Mama saya bilang, walau kita sudah di atas, sudah sukses, jangan lupa dengan orang yang sudah membuat kamu besar, yaitu para fans. Menurut aku sih, fans itu sangat berpengaruh untuk karirku. Tanpa mereka, aku tidak setenar ini," tutup Amanda Manopo. Kata-kata Amanda ini seolah mengisyaratkan kepada lawan mainnya itu Arya Saloka untuk tidak terlalu ambil pusing terhadap komentar-komentar para netizen. Harus lebih dewasa dalam menyikapi mengomentari para netizen. Nah guys, kita lihat di sini ya dari komentar. Nah kita lihat ya Arya Saloka dengan Amanda Manopo begitu ya, dengan aktingnya yang memang memukau sekali ya guys. Sepi netizen pada kemana ya? Nah begitu ya, sepertinya memang di sini ada sinyal-sinyal para netizen ini ogah banget deh kalau lihat Arya Saloka lagi ya, begitu ya guys. Tetapi mereka bertahan karena ada Amanda Manopo di sini begitu ya. Nah ini dibagikan oleh Al Andin, "Sepi netizen pada kemana ya?" katanya gitu ya. "Pada bikin bubur merah, Min, maklum ada yang ganti nama hari ini," kata Akmal begitu ya. "Lagi syukuran pengantinan," kata Lova gitu ya. "Aku liwetan sama bikin bubur," gitu ya, sambil bercanda ya mereka. Nah di sini wah, malam Jumat gini nih Min, udah main gendong-gendongan segala gitu ya. "Netizen sudah kenyang, masuk kamar sendiri Min," katanya. Aduh ini banyak banget ya komentar-komentar kocak gitu ya guys. Nah kita doakan saja ya untuk karirnya Arya yang sekarang sepi banget ya. Sepi banget yang ditinggalkan oleh netizen, karena terlihat di Instagram Arya Saloka banyak sekali yang meng-unfollow begitu ya. Kira-kira udah berapa ratus tuh yang menghilang dari unfollow dari Instagramnya Arya Saloka ya para netizen. Nah itu dia guys info dari Mimin ya, semoga Arya Saloka bisa berubah ya dengan para netizen. Semoga lebih sabar, lebih ramah lagi ya menanggapi ya, mengomentari netizen begitu ya guys. Seperti Amanda Manopo ya, yang hatinya emang setulus banget ya, nggak mau deh dia nyakitin para netizen begitu ya guys. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya ya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.